Woi, Bang. Pak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ibu Joki. Kita berkenan kepada Bapak Bupati untuk memukul gol. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Desa Sekabupaten Tanah Kidung, secara resmi saya nyatakan diresmikan. Harus ditekankan tenaga pengajarnya bukan dari orang-orang yang latar belakangnya pendidikan, tapi mereka adalah ibu-ibu tim penggerak PKK desa yang dilatih oleh tim inovasi dan PKK kabupaten untuk bisa mengajarkan ke masyarakat di desanya. Bu, ini satu-satunya di Indonesia yang digerakkan? Satu-satunya di Indonesia yang digerakkan sama tim penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung. Untuk harapannya, Bu, ke depan, Bu, ini, Bu? Harapannya saya tidak mau ini hanya pembukaan habis itu bubar, tapi memang ini sebetulnya sudah berjalan, sudah cukup dari awal tahun saya kawal sampai hari ini, dan itu berkelanjutan, bukan hanya hari ini dibuka terus besoknya tidak ada, itu semua ada laporan dari sama saya. Dan saya harapkan TBM ini bisa menjadi salah satu ajang untuk anak-anak belajar bukan hanya di sekolah, tapi bisa di TBM kami. Dan ini bukan hanya TBM untuk anak-anak, orang tua juga yang tidak bisa membaca juga sudah belajar di TBM. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.